Ih, ada polisi guys. Kayaknya lagi ada razia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ditilang. Belum subscribe ya? Klik dulu dong tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Let's go, jangan lupa. Go, go, go. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Restu and welcome to VOV Driving. Tandang panahnya sebelah kiri, berarti si lubang bensinnya ada di sebelah kiri teman-teman. Masalah pada pesometik. Nah, karenakan ya itu tadi. Pagi yang sangat cerah teman-teman. Yap. Sekarang saya mau berangkat kerja seperti biasa. Kita lihat suasana lalu lintas pada hari ini. Lalu lintas pagi itu selalu ramai ya teman-teman. Belum pernah tuh nyervis di sana, nanti apa kayaknya mau nyoba deh nyervis di garasi skuter. Guys, kayaknya lagi ada event deh. Tablik Akbar. Ih, ada polisi guys. Kayaknya lagi ada razia ini. Kalau apa namanya, kalau ada polisi itu meskipun kita apa ya, meskipun kita udah surat-suratan komplit, udah aman lah pokoknya, tetap ya suka deg-degan kalau ada polisi. Gak tahu kenapa, mungkin emang apa namanya, karismanya beda ya, karena emang kayaknya sih sebagian besar dari kita semua, apalagi kalian juga yang nonton, pernah deh kena tilang kan, jadi mungkin punya traumatis sendiri ya terhadap polisi.
belanja-belanja guys, belanja-belanja baju lebaran terutama. Biasanya sepagi ini tuh belum ramai kayak gini guys, apalagi polisi juga sih biasanya belum ada kan. Kalian bisa lihat deh video-video saya, POV driving, itu jam pagi itu biasanya belum ada polisi. Tapi sekarang udah banyak polisi, mungkin karena lalu lintasnya udah mulai mendekati hari raya, jadi udah mulai padat ya. Jadi mungkin ya memang diperlukan untuk pengatur lalu lintas. Nah kita lihat sebelah kanan tuh kan, di pos Garawang ini biasanya nggak ada guys, nggak ada polisi tuh di sebelah kanan saya, di stopannya ada kan tuh. Tuh kan ada, wow, gue suka takut, gak apa-apa lah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ditilang. Oke, teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan udah menemani perjalanan pagi saya kali ini. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke guys, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, thank you.